Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedi-jedi Willy Mosen yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tangan bawah dan buat proyek ya. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di detik akhir 20.01. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian awal. Di bagian awal sini ya, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys, contoh seperti ini. Nah jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di detik 10.14 menggunakan yang ini. Kembali lagi di awal. Nah di detik 1.03, pilih bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini, dan di bagian sini kita tinggal zoom. Jadi 13.50 ya seperti ini. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga. Kembali masuk di bagian detik sini guys. 2.12 tandain, dan di bagian detik 2.22 di sini kita tinggal ubah saja menjadi normal lagi fotonya ya. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua. Kembali masuk lagi di bagian detik 321 tandain, dan di bagian sini kita tinggal zoom lagi. Nah untuk bagian zoom itu kurvanya kayak gini ya. Masuk lagi di bagian detik sini, tandain, dan di sini kita tinggal ubah jadi normal lagi. Nah kurvanya kayak gini. Jika sudah, kita tinggal masuk lagi di sini, tandain, dan di sini ubah lagi menjadi zoom. Nah, kurvanya kayak gini. Kembali masuk lagi di sini, tandain, dan di sini jadi normal lagi ya. Nah, kalau yang mundur itu kurvanya yang kedua. Jika sudah, kita tinggal masuk lagi di bagian detik 909 tandain, dan di bagian akhir sini. Untuk di bagian detik 927 kita tinggal ubah saja menjadi kecil ya fotonya kayak gini guys. Nah jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full, di sini pilih icon kedua kasih full. Kembali masuk di icon kedua, tandain aja di bagian awal sini, dan di bagian akhir sini kita tinggal putar aja ya dari bawah ke atas kayak gini, jadi satu kali. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, dan kasih full. Kembali aja. Dan kalian tinggal masuk di awal lagi, di bagian sini ya. Detik 1.23, klik saja bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja namanya distortion atau warp, dan pilih bagian cermin ya atau mirror guys. Nah, kita tinggal tandain aja dulu di bagian detik 1.28, langkain 1 bit tandain, dan yang di bagian detik 2.22 kita tinggal ubah jadi 0 ya. Nah yang di langkah ini juga jadi 0. Yang di bagian sini juga, di bagian detik 1.23 jadi 0. Nah untuk kurvanya itu kayak gini guys ya, semuanya. Jika sudah, kita tinggal masuk lagi di bagian yang zoom ya. Nah di bagian detik 4.11 kita tinggal tandain di sini, langkai 1 bit tandain, langkai lagi 1 bit tandain. Untuk yang dilangkain ini jadi 100. Nah, dilangkain ini juga. Nah, kurvanya jangan lupa kayak gini, guys. Semuanya. Nah, kita tinggal masuk saja lagi yang di bagian zoom ya. Di bagian detik sini, guys. 7.04. Di bagian detik 6.29 tandain. Dan di bagian detik 7.04 langkain dulu, tandain lagi, langkain lagi, tandain lagi. Nanti di bagian sini kita tinggal ubah lagi jadi 100 ya. Nah yang di langkain ini juga jadi 100. Jika sudah, jangan lupa untuk bagian kurvanya ya.
Jika sudah selesai, kita tinggal kembali di awal dan pangkas semuanya sesuai beat sampai di akhir, guys. Ya, ini memang cukup merepotkan, guys, ya, untuk yang ini. Nah, sampai di detik 909 ya, pangkas menggunakan yang ini. Untuk yang panjang ini jangan dipangkas, guys, ya. Kalian tinggal masuk di bagian ini saja foto yang panjang, pilih bagian move dan transform, pilih icon kedua, tahan keyframe di awal, geser paling awal, pilih icon ketiga lagi, tahan keyframe di awal, geser ke paling awal. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali. Pilih bagian border dan bayang, aktifkan stroke-nya, yang 4 ini jadi 15, dan yang warna hitam jadi putih. Jika sudah, kembali lagi. Nah, kita tinggal masuk saja di efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ubin ya, di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah, kalian pilih bagian distortion atau warp, dan pilih ubin atau tiles. Aktifkan tuh bagian mirror, untuk offset secara vertikal juga, dan masuk di bagian offset ya, jika sudah. Tandain di awal sini 0, di bagian akhir sini juga, dan di bagian tengahnya kita tinggal ubah saja menjadi minus 5000 ya. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full. Di sebelahnya sebaliknya ya, pilih icon kedua, kasih full. Jika sudah, kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih buram gerak ya atau motion blur. Nah, itu nggak usah diubah, biarkan aja kayak gitu. Kita tinggal kembali di bagian awal, pilih saja foto yang awal ini ya, yang kedua, pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di bagian move atau transform. Sudutnya 90, minus 90 ya, sudutnya min 90 guys. Untuk frekuensinya 30. Magnitude-nya jadi 0 untuk di akhir, dan di awal jadi 110. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi, dan pilih bagian remas ya atau squeeze. Masuk aja di tengah sini, ubah jadi 2. Tandain keyframe tanpa paling awal, tandain lagi di akhir, dan di bagian tengah sini jadi 3. Minus 3 ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon keempat, di sini juga. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada. Jika sudah, kita tinggal geser aja untuk cerminnya ke sebelah kiri, untuk menghapusnya ya. Dan kalian tinggal pilih titik tiga ini, salin efeknya, dan tempel aja ke semua foto ya, sampai di bagian akhir guys. Nah, karena ini ada cerminnya, jadi kita tidak bisa untuk bagian apa ya guys ya, pakai salin satu layer ya, nggak bisa kayak gitu. Soalnya di sini udah cermin. Kalau kalian mau pakai salin satu layer boleh juga, tapi ini ya, bentar ya saya kasih tahu. Nah, kalau kalian mau pakai satu layer, nah contoh yang ini guys ya, geser dulu cermin ini untuk menghapusnya, pilih bagian yang ini. Nah, salin satu layer, kembalikan lagi cerminnya menggunakan yang ini. Nah, kalian tinggal klik tahan sampai checklist foto yang tidak dibalik-balik secara itu ya, secara cermin tadi guys. Nah, jadi kayak gini, ini kan udah dibalik-balik pakai cermin kan. Nah, untuk bagian di sini yang ada cerminnya kita langkahin dulu fotonya. Masuk saja di bagian sini ya, tandain, 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 tandain. Yang nggak ada cerminnya pokoknya guys, kalian tinggal tandain. Ini ada cerminnya, langkahin aja. Nah, ini yang nggak ada cerminnya guys, kalian tinggal tandain sampai checklist. Nah, sampai di sini ya. Oke, jika sudah kan tinggal pilih yang ini aja. Nah, kita tinggal pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, dan tempel. Nah, ini sudah ketempel semua ya, kecuali yang ada cerminnya nggak ditempel guys. Nah, jika sudah, kita tinggal cari aja yang ada cerminnya guys. Mana dia yang ada cerminnya? Nah, ini ya, kita tinggal klik saja fotonya dan tempel efek.
Nah, kalau yang ada cerminnya jangan pakai salin satu layer tadi ya, soalnya dia enggak bakalan jadi cermin guys kalau dikasih satu layer kayak gitu, kalau tempel gaya. Nah, ya sudah, cari aja lagi yang ada cerminnya guys, yang zoom ya. Oke, cari lagi. Oh, ini sudah ya, sampai sini aja. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian sini guys. TW detik 909, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto yang beda ya, contoh seperti ini. Nah, jika sudah, perpanjang sampai di paling akhir menggunakan yang ini. Kembali di awal. Dan pangkas di WN detik 10.14 menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang di atas, yang ganda, pilih yang ini, gandakan satu layer. Nah, kembali lagi di awal, klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang gambar vektor ini ya. Jika sudah, pangkas saja di WN detik 10.14 menggunakan yang ini. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian edit point. Kita tinggal masuk di awal sini, tandain keyframe di bagian pojok kiri bawah ini ya, yang tanda plus. Nah, kita tinggal geser ke bagian bawah dulu. Nah, geser ke bagian bawah itu kayak ada anak panah gitu guys. Nah, kita tinggal tandain aja di bagian sini. Nggak di tengah guys ya, agak sedikit ke sebelah kiri gitu. Nah, tandain di sini. Jika sudah, kita tinggal geser ke pojok kiri, pojok kanan bawah ya. Nah, di sini guys. Nah, tandain. Geser ke bagian atas. Sampai di ujung atas. Nah, dia sudah tandain lagi. Geser ke bagian sini ya. Bagian pas di sini guys, lurusannya dengan yang di bawah. Nah, tandain lagi. Oke, jika sudah, kita tinggal geser aja ke bagian bawah ya guys ya, seperti ini. Geser ke bawah. Nah, kayak gini. Tandain lagi keyframe dan geser ke bagian sini guys. Nah, seperti ini. Tandain lagi. Geser ke bagian bawah lagi. Tandain. Geser lagi ke bagian sini. Lurusannya itu ya, yang di atas. Tandain. Geser lagi ke bawah. Nah, kita tinggal tandain lagi. Kalian paskan aja, luruskan ya. Nah, geser lagi ke bagian sini. Nah, sejajarkan lagi dengan yang di atas. Tandain. Geser lagi ke bagian bawah. Tandain lagi. Geser lagi ke bagian tengah sini guys. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain. Nah, di sini saya atur dulu ya guys ya. Nah, oke, di sini saya sudah atur ya. Jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal pilih aja yang ini guys. Dan gandakan satu layer ya. Klik saja bentuk satu yang di bagian bawah, pilih bagian blending dan opacity, dan pilih bagian max, dan pilih yang max lagi ya. Jika sudah, kita tinggal kembali. Klik tahan sampai checklist bentuk satu yang sudah dikasih max tadi, dan foto yang bagian atasnya guys ya, yang ganda itu, bagian atas dulu. Dan jika sudah, kita gabungkan menggunakan di tengah atas ini guys, klik saja. Nah, jika sudah, klik bagian bentuk satu copy di atas, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, dan pilih yang exclude. Kembali, klik tahan lagi sampai checklist bentuk satunya dan foto satu yang ganda di atas. Di bawahnya grup satu ya. Dan gabungkan lagi. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja bagian grup satu yang di bagian atas. Pilih bagian move dan transform. Nah, kita tinggal tandain aja setiap bitnya. Untuk di bagian bit awal sini, kita geser ke sebelah kanan sampai hilang ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian sini. Geser aja ke bagian sini guys, sedikit aja. Nah, kayak gini ya. Untuk bagian sini, kita tinggal buka lagi seperti ini guys. Nah, kita buka lagi kayak gini. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva. Pilih icon kedua, kasih full. Di sini pilih icon keempat. Di sini pilih icon ketiga, kasih full.
kembali. Masuk di bagian border dan bayang. Nah, di sini pilihan kedua, aktifkan ke bagian bayangannya. Dan yang 4 jadi 15. Nanti yang bagian posisi kan klik saja, yang X-nya ubah jadi minus 3, untuk Y juga jadi minus 3. Jika sudah kembali, klik yang grup 2-nya, pilih bagian border bayang lagi, sama kayak tadi ya, pilih yang kedua, aktifkan bayangannya, ini ubah saja menjadi 15. Untuk yang di bawah jangan diubah ya, kita tinggal kembali, pilih bagian move dan transform, nah tandain setiap bitnya lagi. Untuk di bagian sini guys, paling awal geser ke sebelah kiri sampai hilang. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di yang bagian bit berikutnya. Geser bagian kayak gini ya, sedikit aja. Untuk bagian sini, kita geser lagi ke sini guys. Seperti yang tadi ya, kayak gini. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilihkan kedua, kasih full. Itu di sini pilihkan keempat, di sini pilihkan ketiga, kasih full. Nah, oke, ini sudah jadi. Saya jadi hasilnya tuh kayak gini. Itu tadi yang ada border bayangnya, sengaja supaya ada kelihatan hitam bayangan gitu ya, di bagian garis-garisnya gitu. Nah, oke, jika sudah, ini udah jadi. Kita tinggal pangkas foto yang panjang ini di bagian detik, 11.28 menggunakan. Nah, jika sudah dipangkas, kita tinggal masuk lagi di detik 10.14, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini ya, dan pangkas di detik 11.28 menggunakan yang ini. Pilih bagian titik 3 pojok kanan atas, dan kalian tinggal isi ke area komposisi. Nah, di sini kan tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya itu ulangi di bagian bawah sini. Pilih bagian pengulangan sebaran atau scatter refit. Untuk jumlahnya 50. Untuk bagian radiusnya kita ubah jadi 1200. Untuk bagian evolusinya kita tinggal tandain keyframe di bagian awal itu 0. Dan di akhir jadi 5 ya. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distortion atau warp. Pilih bagian peta pemindahan ya, atau displacement map. Nah, untuk bagian offsetnya kita ubah saja menjadi sekitar 15, minus 15 ya. Jika sudah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih bagian pemisahan RGB atau RGB split. Untuk kekuatannya 10. Untuk bagian sudutnya kalian klik, tandain lagi keyframe di bagian awal 0 dan di akhir jadi 500 guys. Atau 5 kali ya. 3 4 5. Nah, jika sudah kita kembali. Kalian tinggal pilih aja yang ini, gandakan satu layer ya, klik yang paling atas, pilih bagian efek, hapus semua efeknya. Jika sudah, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya di bagian bawah, dan pilih salin latar belakang atau copy background ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya distortion atau warp. Pilih bagian turbulent displace. Untuk bagian kekuatannya ubah jadi 20. Di sini kan pilih yang X dan untuk skalanya 1. Untuk bagian oktavnya juga 1. Jika sudah kita tinggal pilih yang ini lagi. Gandakan satu layer ya. Klik yang paling atas, pilih bagian efek. Nah, di sini kita tinggal hapus untuk bagian turbulent displace-nya ya. Geser sebelah kiri, tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih bagian putar ya atau invert. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi,
Pilih saja yang namanya itu bagian opacity visibility di bagian bawah ya yang ini. Dan pilih bagian berkedip atau blink. Nah, untuk frekuensinya 16. Jika sudah, kita kembali. Nah, ini udah jadi ya guys, kayak gini aja nanti hasilnya. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto yang ini, pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih bagian distorsi atau warp. Pilih saja ubin ya atau tiles. Aktifkan saja untuk bagian mirror, dia sudah kembali. Nah, kita kembali dulu guys ya, supaya lebih mudah. Kita tinggal pilih bagian move dan transform dulu. Pilih saja icon ketiga, tandain di sini, tahan paling awal. Dan di bagian sini kita tinggal zoom. Nah, contoh seperti ini ya zoomnya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon keempat, kembali, masuk di icon ke-1, tandain di bagian sini. Dan di bagian sini kita tinggal geser ke bagian bawah. Untuk di sini geser ke bagian atas. Nah, jika sudah, nanti di bagian akhir sini geser ke tempat semulanya ya, di tengah. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih bagian kurva, pilih icon keempat semuanya. Jika sudah masuk di akhir, di bagian detik 18.08, pilih bagian icon ketiga, tandain di sini, dan di akhir sini jadi normal lagi ya. Nah, dia sudah masuk di kurva, pilih icon ke-4 juga guys. Kembali, masuk saja di bagian blending dan opacity. Kalian tinggal masuk di tengah sini, di bagian detik 19 ya. Tandain, dan di akhir jadi 0. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali di awal. Masuk di efek lagi, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu move. Dan pilih ombang-ambing ya. Untuk sudutnya kita tinggal ubah saja menjadi 0. Untuk bagian frekuensinya ubah saja menjadi 55. Untuk magnitude-nya jadi 65. Nah, jika sudah, pilih bagian titik 3 ini dan gandakan ya. Klik saja yang di bagian bawah. Untuk sudutnya jadi minus 90. Untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi 65. Untuk bagian magnitude-nya kita ubah saja menjadi 50 ya. Nah, jika sudah, kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur. Pilih buram gerak biasa atau motion blur. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensinya jadi 1. Sudut satunya jadi minus 2,5. Sudut 2-nya juga jadi 2,5. Kembali, kita tinggal tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya jadi 39 untuk di awal, tahan paling awal, dan di bagian sini kita ubah jadi 90 ya. Untuk bagian frekuensinya ubah saja menjadi 0 untuk di akhir, dan di awal jadi 500 guys. Nah, untuk bagian magnitude-nya kita tinggal ubah saja menjadi 0 dulu untuk di akhir, dan di awal jadi 150 ya. Nah, jadi tuh kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian kurva, pilih yang ketiga, di bagian frekuensi juga yang ketiga. Nah, jadi tuh kayak gini nanti dia. Oke. Kayaknya untuk bagian ombang-ambingnya nih, magnitude-nya kencang kali guys ya. Klik saja dulu. Untuk bagian ombang-ambing bawah ini,
magnitude-nya kita tinggal ubah dulu ya. Bentar guys. Kita ubah saja menjadi 130-an lah. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi guys sudah kembali. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal masuk di awal sini lagi. Pilih bagian F ini, tambahkan. Pilih bagian yang kotak ini. Perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas. Dan regangkan ke arah komposisi. Pilih bagian efek. Tambahkan efek. Dan pilih salin latar belakang ya, di tengah sini ada. Kembali. Tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu prosedural di tengah sini ada. Dan pilih bagian bidang bintang sederhana ya. Nah, kita tinggal klik saja, masuk di paling awal. Tandain di awal sini 0. Di bagian yang Y ini guys ya, akan klik. Dan yang di bagian akhir sini jadi minus 160 guys. Untuk bagian skalanya 2. Untuk bagian ukurannya 625. Untuk bagian feedernya kita ubah saja menjadi mentok 20. Untuk warnanya kita tinggal, ntar ya, tandain di bagian awal guys, di bagian awal sini warnanya yang biru kayak gini. Dan untuk bagian sini di detik 15.21 klik lagi warnanya, ubah saja menjadi ungu kayak gini. Dan yang di paling akhir sini guys, di detik 18.08 ubah saja menjadi ungu ya. Jika sudah, untuk bagian jumlahnya 15. Untuk bagian kecerahannya jadi 800. Nah, jika sudah, ini udah jadi. Nah, kita tinggal kembali aja ya. Kembali di paling awal. Klik tanda plus bagian bawah. Pilih bagian yang kotak ini. Perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih di 3 pojok kanan atas. Dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Nah, kalian pilih yang ini aja. Gandakan satu layer, klik lagi, gandakan lagi satu layer ya. Nah, jadi 4, jadi 5 ya. Nah, jadi 5 kayak gini guys. Nah, kita tinggal klik saja dulu yang di bagian ini guys ya, paling bawah. Pilih bagian efek, tambahkan efek. Dan pilih saja yang namanya itu salinator belakang di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek. Kita tinggal pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma ya, di tengah sini ada. Nah, untuk exposure-nya 15. Untuk bagian gamanya 750. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur. Pilih bagian pertajam ya. Untuk kekuatannya 15. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih bagian ganti warna ya. Nah, klik saja yang bagian merah ini, pilih bagian yang ini guys ya. Nah, di sini kita tinggal ubah saja menjadi 68 untuk di atas. Nanti di bawahnya 88. Nanti di bawahnya 68. Jika sudah checklist pojok kanan atas, klik yang bagian biru di bawah, pilih yang ini lagi, dan kita tinggal ubah saja menjadi sama kayak tadi guys ya, jadi 68 dulu di atas, di bawahnya 88, yang di bawahnya 68. Nah, jika sudah checklist pojok kanan atas. Ya guys, untuk yang di atas ini bukan kayak gini guys ya, kalian klik dulu, pilih yang ini. Dan kalian tinggal ubah jadi 50 untuk yang di atas. Sorry guys ya. Nanti bagian tengahnya itu biarkan 88, gak apa-apa. Untuk yang di bawahnya ubah saja menjadi 40 guys. Nah, jika sudah checklist. Nanti bagian yang threshold ini ubah saja menjadi 10. Nanti bagian feedernya 40. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu Matemax 1K. Dan pilih bagian skema ya, atau Vignette.
Nah, untuk ukurannya kita bagi jadi 1/30. Untuk bagian roundnessnya jadi 50. Untuk bagian feedernya 1000. Jika sudah kembali, kalian tinggal tambahkan lagi efek di bagian ini ya, yang kedua dari bawah, kalian klik saja, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu bagian salinator belakang di tengah sini ada, nggak usah diubah, kembali tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya paparan gamma di tengah sini ada, exposure-nya -90. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya 300. Jika sudah, kita kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya. Kembali, klik yang bagian atasnya, masuk di color and fill, pilih yang putih. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian contrast dan pilih overlay. Kembali, klik yang paling atas, masuk saja di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, dan pilih yang bagian ambang ya, atau threshold. Untuk bagian kekuatannya, thresholdnya 70. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, pilih bagian regangkan sumbu ya. Skalanya 13. Jika sudah, pilih titik 3 ini dan gandakan. Kita tinggal tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu Gaussian blur di tengah sini ada. Untuk kekuatannya ubah saja menjadi mentok ya, 2000. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya lagi, pilih bagian peta spektral. Nanti bagian ini yang di bawah ini warna merah, yang klik saja, pilih yang ini lagi guys. Nah, ubah saja menjadi 61 untuk yang di atas. Untuk yang di bagian tengahnya ubah jadi 75. Untuk yang di bagian bawahnya biar 0 ya, jika sudah checklist. Nah, kita tinggal pilih yang warna biru di hijau di bawah ini. Masuk lagi yang ini, sorry. Nah, di sini kita tinggal ubah jadi 67. Atau 68 nggak apa-apa. Nanti di bawahnya 88. Nanti di bawahnya jadi 68 lagi, guys. Jika sudah, checklist pojok kanan atas. Kita tinggal klik yang bagian ini. Nah, pilih yang ini ya. Ini ubah saja menjadi 0 semuanya, kecuali yang di bawah ini 2 passing mask. Jika sudah, checklist. Nah, untuk bagian skala kecerahannya aktifkan. Kita tinggal kembali aja. Masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian cerahkan dan pilih yang screen ya. Nah, jika sudah, kita kembali. Nah, ini udah jadi kayak gini aja. Nah, oke, jika sudah, pilih pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan kita tinggal ekspor ya. Nah, oke guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dan pilih ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye. We'll be right back.